mandi masjid tuan mah. Oh, mandi dulu. Monggo, Mas. Tahu lah sih. Acting ya. YouTube ini. Harusnya ngomong apa gitu bikin YouTube mah. Pemuda-pemuda perjuangan. Subscribe and apa sih? Like and subscribe. Subrek. Belum. Mister Isan menikmati sekali makannya. Fahmi apalagi ini nggak mau disoting, takut viral. Ayo Mas, makan Mas, makan. Udah. Berbuka puasa sangat menyenangkan ya. Itu salah satu kepadolan puasa. Mendapatkan kebahagiaan saat berbuka. Dan nanti kebahagiaannya setelah kita meninggal. Si lucu. Wah, gak mau si lucu. Gak mau disorting. Udah makan belum? Disuapin sama teteh. Pintar makan, apalagi yang di belakang nih, pintar makan. Gimana makannya kalau pakai masker gitu? Ini ulah we viral nih. Enggak ada kelihatan di sana. Teteh Sita. Ayo rumput. Si aku belum. Oh, ada si akunya. Udah habis. Makannya bagus. Mana ditengok? Kok masih wete? Mau dipisahin dulu. Coklat tuh dimakan. Kebahagiaan orang berpuasa saat berbuka salah satunya. Tapi kebahagiaan yang sangat pol nanti dibales oleh Allah di akhirat nanti. Mbak Martianya kok udah pantas gitu ngurusin anak. Wah,
cikal bakal generasi penerus. Lucu-lucu. Teteh disuapin itu. Suap. Mam. Ketua Muda Mudi Sadang Serang Timur. Mas Iman Permana. Tetap semangat. Karena semangat adalah separuh daripada kehidupan. Mana udah bagus lu? Makannya udah bagus lu? Kok dagingnya gak dimakan? Oh, nasinya dulu ini mah. Abiu. Bang Padil. Makannya lambat. Nah, ini mantap, barokah habis. Tapi tulangnya jadi dimakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedekah diberikan ganti yang lebih banyak dan barokah. Kita cicipin. Ada plastik sampah kan tadi Mas Ridwan? Plastik sampah. Nah, ini lo ya. Dari tadi nyuting orang terus. Ngebuka lakonan di starting block. Jangan lupa yang nonton video ini like dan subscribe. Tetap. Oh, ya lu kan. Amin. Tambah akrab, tambah rukun, kompak, satu sama yang baik. Enggak. Keliling. Dikelilingkan. Oke guys, sampai sini dulu. Alhamdulillah. Mas, berapa kita selalu berdoa agar generasi penerus anak turun kita diberikan hidayah, menjadikan anak yang soleh solehat. Bisa berbakti pada orang tua, membela agama dan untuk negara. Oke. Semoga lancar barokah. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.